aku mau nikah. Hah? Iyalah, sama siapa lagi? Temennya aku jir dadakanin. Mau tinggal sembuh kau, karena dajjal. Kakak nak nikah. Wah, gila, terapin nih saya aja. Minggu depan sih. Emang Alif yang ngajak? Kok minggu depan? Kau jadi bridesmaid. Oke dulu, bentar, tolong kaki lu. Bentar dulu ya, instruksi dulu ya. Kau ulang tahun, dia lamaran. Dia nikah, kau lamaran. Gila, konspirasi ya. Anda kena prank. Selamat ya. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Agal speaking here and you watch me again. Yay! Jadi di video kali ini cuy, gua mau ngeprank temen gua. Jadi bilangnya gua itu mau ngundang cuy. Kira-kira gimana sih respon mereka? Let's check this out. Yang pertama nih Kak Gege nih. Gimana responnya? Kak Gege ini by the way reporter di Trans 7 ya sekarang ya. Yes, Beb. Halo, assalamualaikum Kak. Salam. Kak, gini loh, aku mau ngundang. Apa? Ngundang acara nikah. Aku mau nikah. Hah? Oh, enggak, demi apa? Kamu enggak adil. Selamat ya, sayang. Iya, acaranya hari Sabtu ini, Kak. Ya ampun, selamat ya. Iya, makasih, Kak. Kok nangis sih? Sedih aku. Aku ngeduluin kakak nikahnya. Anjir, ngeledek lo. Doa kakak apa, Kak, buat aku, Kak? Semoga sakinah mawadah warohmah. Diberikan rezeki lahir, batin, rezeki anak. Di waktu yang tepat. Amin. Ya, Kak, tapi... Terserah. Tapi aku ngeprank loh. Ini aku record loh, Kak. Anjir, kejat banget. Oke, guys, kita lanjut ke korban kedua ya. Hari ini gua akan menelpon Tria, cuy. Kayaknya dia lagi online gitu kan. Mari kita telpon, guys, ya. Yuk ini yuk, apa aku nak ngomong yuk. Apa dia anjir? Yuk, gek kau. Gek kau dateng ya ke nikahan aku, eh. Aku nak ngundang. Bener. Iya. Hari Sabtu ini. Kemarin. Iya lah, sama siapa lagi? Temennya aku jadi dadakanin. Aku cuman mau undang wong dikit yuk, paling cuman wong kawan aku sih wong 10. Tidak. Ada aku dadakan. Enggak apa-apa, yuk. Aku cuman ini bae, lah buletan keputusan aku tuh. Bener anjir. Dia lah temen tuh kan belum tiba-tiba nak kawin. Cuma aja lo nih, lamaran indah, ngapa indah. Kenapa kau dikasih dia mahar? Jangan ngomong, cuma dikasih mahar kau dua suku. Yuk, nikah tuh bukan soal maharnya yuk. Yang penting mental gitu tuh lah siapa apa indah. Anjir, mental-mental kau LDR sama dia. Mental-mental tetap indah kau di tiba. Kau pikir bikin acara kawinan setelah minggu langsung jadi, itu. Ngurus KUA, ini kan kedata dulu, jangan ngeri ngadi gue. Sebenarnya aku tuh lah ngurus gak lo yuk, cuman aku tuh diem-diem gak ada nak banyak posting kayak tenang, karena kan dia juga jauh. Justru dia jauh, Aul. Kau ngedek-ngedek ke KUA dewe, daftar ke kawinan kamu, mah itu? Iya. Alang kenyu kok, nyari lanang cak itu, berhentilah. Tapi cak mana yuk? Ngedek-ngedek kau ini mana kau? Depan rumah kau? Apa? Nikah aja depan rumah kau? Nggak di ballroom sih rencananya. Kan uang dikit kayak intimate cuy itu. Aku nggak banyak, nggak galak banyak. Ballroom besar anjir. Kau nih weddingnya kan nih? Yang ballroom. Kau nih uang dikit apa di ballroom? Ballroom rapat yuk. Yang rapat. Di hotel yang ruang rapatnya. Meeting ballroom. Meeting room, ballroom tuh besar gila. Oh iya salah, yuk maaf yuk. Yo, boleh. Kenapa ngomong aku, Boy? Pinter lah kok bahasa Inggris dari aku. Ay, dah gagal lah gue ngeprank. Gak bisa beda ke meeting room.
Selamat, Anda kena prank. Oke guys, kita akan menelpon temen gue yang ketiga. Ayas eh. Ayas ini ngangkat gak? Ngangkat kah si Ayas ini guys? Harusnya ngangkat sih, dia jam 5 lah balik gawe. Halo? Halo, Assalamualaikum Yas. Assalamualaikum. Ngobrol ya? Yas, kamu sibuk gak? Lagi closing apa? Bentar bu ya, sini penting nih Yas, aku nak ngomong sama kau. Gak apa eh? Ya. Jadi Cak Enias. Apa tegang mana jadi? Udah. Udah serius aku. Jadi Cak Enias. Ya. Aku nih nak ngundang sebenarnya. Ngundang apa Cak? Ini kalah. Kapan? Minggu depan. Gak kau dateng ya? Lamaran. Iya nikah. Lamaran. Lamaran. Dulu. Iya lamaran. Kau jadi bridesmaid. Oke dulu. Bentar, tolong bagi lu bentar dulu ya, instruksi dulu ya. Kau ulang tahun, dia lamaran. Dia nikah, kau lamaran. Gila. Konspirasi ya. Astagfirullah, Ida. Ida di tanggal itu, maksudnya bukan di tanggal pas dia ininya. Bajunya apa dia? Aku beli ke baju, langsung jadi. Lamaran? Pakai bridesmaid dia? Iyalah. Wow, keren. Wah, gila, siapkan aku. Wah, udah pacarnya habis lebaran di konsep tol ini. Aduh. Habis lebaran kan dia? Apa? Habis lebaran kan? Paling seminggu atau dua minggu dari situ sih. Soalnya aku intimate sih ya. Dikit bae ngundang teman wong. Ini serius gak, Napi, Da? Ida, seriusnya nih, Da. Ini serius dulu, ya. Ida bunting duluan kan? Hah, Ida lah. Gila kau. Cowok aku berarti mana? Ida, serius dulu. Ida, tiba-tiba kok tuh dari kemarin gak sampai di-spill kok tuh gak nikah? Emang perlu ya di-spill? Enggak sih, mas aku tuh kayak kau cak di story ya, ya sudahlah aku begawi dulu lagi ngurusin nikah. Cak itu nah, cak seolah-olah kaget masih lama gak jenah. Kan namanya jodoh ya. Enggak, serius dulu. Yo kakos. Jodoh kan ada yang kau tahu ya. Ida, kau sama siapa? Aku tanya, sama siapa dulu? Al yang kemarin sama Alif lah. Alif tuh lah. Iya, masa sama siapa lagi gila? Minggu depan kau lamaran. Kelang dari itu sebelum puasa kau nikah. Iya. Lagi didiskusi ke pas lamaran itu sih rencananya. Ya masa langsung nikah 2 minggu kemudian ya? Emang cukup ngurus surat-suratnya bena, mengkona intimate bena, ibarat di rumah be, tidak resepsi misalkan. Gak resepsi dah? Iya, resepsi yang kecil-kecilan deh. Gak yang terlalu heboh cek itu, nah aku gak galak muang duit, Yas. Iya, gak pas di kau juga nih. Iya, rencana itu nak cek itu be kan, paling ngundang kawan aku 20, dia 20, keluarga-keluarga deket be kayak itu. Sama, ya keluarga aku, keluarga dia, total-total paling 100 lah, paling 100 uang. Iya sih. Serius ini Nabi Laila tau belum? Belum, Mita. Belum baru kau. Calvin, wow keren, wow hebat. Oke, baju dari kau tuh lah aku siapin dandan beda. Iya, kau cuma dandan be baju, aku kasih satu ini, satu set kayak sama Wita juga. Yang cewek be sih cuma red smith aku. Warnanya ungu kayak yang BTS itu loh. Pastel bukan? Iya, yang BTS itu lavender. Oh BTS. Lavender. Ah, iya. Apa sih? Ungu yang budo. Iya lilak. Maca itulah. Oke, Senin sore ya? Iya Senin sore ya. Awas aku datang ke rumah kau, udah kasih acara apa-apa, aku lah berdandan seunggul nggak aja. Karena aku kasih bajunya ke kau dulu kau nih. Kalau katik baju kau udah sedatang. Oh iya benar. Oh iya oke, kapan kau ngajak aku baju? Lusa lah. Luso, ketemu kita Luso ya? Iya, selamat deh. Anda kena prank. Selamat ya. Aku heran, tiba-tiba nak aja. Nah, bicara mas seneng nih, nak aja aku. Serius lah. Marah aku ya. Aku rajin. Maaf lo Yas. Aku telpon Adib deh.
tidak mengangkat guys sepertinya. Halo, assalamualaikum. Ip, lagi sibuk enggak? Tolong. Bapak. Wih, kau ini baru bangun nih. Hah? Baru bangun kau? Tidak. Oh, cuman tertidur dikit eh. Hah? Cuma tertidur dikit. Halo. Masuk, masuk dak suara aku? Ya. Mak ini Dip, kakak ini nak ngundang kau. Ya, ngundang apa? Kakak nak nikah. Wah, gila, terhampir nih saya, anjay. Gak kau jadi fotografer kakak, cek itu, kamera dari kakak, gal-galunya. Gak ada, kalau aku kau nak jadi tamu. Boleh, kapan gak? Hari Minggu. Minggu ini? Minggu depan. Oh, minggu depan? Iya. Gak ada seragam khusus juga gak kakak kirim ke kamu ya. Oke, mantap. Aku ukuran M ya. Iya, ukuran M. Aman-aman. Gila gak? Ngapa HP DC ini gak? Gila boy. Tidak kesangka ini. Iya kan, kakak tuh pengen beda weh, kayak gak galak yang cak mainstream cak itu, heboh cak itu, mak diem-diem, tiba-tiba langsung kayak itu kan, surprise kayak itu. Ya. Karena kakak rencananya dikit sih ngundang, paling 100 uang cak itu. Budak-budak palsit deh kakak pilih yang kakak undang siapa bay. Ya sudah kak, kabar ya bay, siap aku. Tapi prank. Hai. Konten ini tak ada. Iya, ini konten YouTube. Kapret. Ya, yuk. Boleh call tak bentar, be. Urgent. Nah, kita lihat dulu. Call bentar aja, urgent gitu ya. Balas, yuk Saras. Ayo yuk Saras, balas. Kita akan menunggu dari yuk Saras. Let's go. Les, go. Oh, dia nge-call. Aduh. Yo. Assalamualaikum, yuk. Nak nyoba dak? Waalaikumsalam. Lagi saya lagi sibuk, yuk. Tidak cukup. Ngapa? Ini, yuk, aku nak ngomong serius dengan Ayu. Ngapa? Aku nak ngundang, yuk. Ay, bener-bener. Iya, serius, yuk. Ngundang nikah. Agak undangannya aku kirim habis ini. Cuman maksud aku enggak. Kapan kau merit? Kurang. Tanggal berapa? Minggu depan sih. Emang Alif yang ngajak? Kok minggu depan? Iya. Emang Alif yang ngajak apa cak mana? Akunya sih yang pengen cepet ya, itu biar enggak lama-lama. Oh. Oh, beda LDR terus dah. Iya. Agak ayo beda. Jadi bridesmaid yuk eh. Bajunya aku beli ke. Iya dong. Oke. Langsung jadi ini apa? Bajunya langsung jadi. Oh iya sudah. Kok tiba-tiba bae? Ya karena enggak donat yang terlalu heboh cah itu yuk. Jadi cuma dikit bae. Tidak masuk aku tuh kartu selu LDR tiba-tiba tuh keren. Iya. Tapi sayangnya apa? Ini cuma prank sih. Apa? Ini cuma prank. Iya. Oke guys, mungkin segitu dulu video kita hari ini ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai dengan detik ini ya. Thank you very much buat kalian yang pengen support, jangan lupa di like ya dan di share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya guys. Dan buat teman-teman nih ya yang pengen konten kayak gini lagi, kalian bisa langsung komen di bawah guys. Komen kalian itu bisa banget tentang requestan ataupun kalian pengen apa di kontenku selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye. Kenapa? Enggak buat konten YouTube, Kak. Oh gitu. Gue loh. Aku mau kesana, kamu mau ngerjain aku. Asal. Kakak. Kalau orang tua. Astagfirullahaladzim. Maaf loh, Kak. Dasar aku deh kayak, oh, padahal udah mau nyiapin baju loh. Kok dibutuhin sih maksudku?
maksudnya datang aja, siapa tau kan pulang Palembang kalau nikahan kan lama. Iya betul. Ada oh. Oke oke, ya udah kak, makasih ya kak. Udah itu aja. Dasar. Ini ngerti mulu, kalau aku dewe anak-anak gedeg. Astagfirullah. Tipu-tipu Sabtu kan kawin, dikira bunting buat tipu-tipu langsung kawin. Itu kan berundangan tipu Hamidun gak? Eh, nah habis sama siapa, Joy? Kau tuh ketemu enggak dengan cowok, kalau tipu-tipu Sabtu nak kawin itu, bunting sama siapa kau, karena dajjal. Kalau tipu-tipu kawin, kalau dipikir lu hamil anak siapa? Nak Fir'aun, itu kau kawin sama Fir'aun, itu betul ada ajal. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Mama acara jadi borong, tiba-tiba meeting room. Coba lagi tadi ngomong di meeting room ya. Ah, gagal nih lanjut. Yes, aku izin masuk YouTube ya. Oke. Nah ya. Senang aku datang ke rumah kau mati pergi. Akonya aku senang datang ke rumah kau. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Thank you ya. Guys berhasil guys. Oh my god. Oh my god. Hey, kalian jangan di subscribe ya. Kalian jadi ibu saya, Android. Aduh ya Allah, lucu dan respon kamu. Selamat, anda kena prank. Kalau absen, jangan lupa DM saya ya. Amin. Ini lagi nak memenuhi syarat absen ini. Kapret, dapat kerjanya nih. Ya Allah, Assalamualaikum. Sorry ya Dip. Thank you Dip. Ya ya. Assalamualaikum. Buat konten YouTube. Nah, kan udah Allah. Sudah bet. Ai gilonian kau, eh. Sorry ya. Aku tuh di antara. Gimana? Percaya enggak percaya tapi kayak itu tuh memungkinkan karena kan emang Alif tuh kayaknya serius kelihatan. Tapi enggak minggu depan juga cah. Jadi aku tuh percaya, jadi aku tuh percaya, make sense kayak ya Alif tuh ya kelihatan baik sih menurut aku karakternya tuh emang kayak itu. Jadi aku percaya baik aja tenang. Sorry ya. Sudah. Izin masuk YouTube ya. Ya sudah aja lah. Paris Marlou, aux yeux de fille,